kita bersama dengan Mimi Lana dan juga Hanis Zalika. Wow. Assalamualaikum, Puan. Di situ, Puan. Tak boleh. Puan Hanis Zalika. Ya. Hai. Tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Sebelah tu, Cik. Ini masih Cik. Hello. Mimi Lana muka macam sahabat saya lah, kawan saya. Siapa? Tak ingat siapa dia. Nanti akan saya pun masih macam teman saya dulu. Tak payahlah. Saja-saja. Juga. Mungkin Hanis nak ceritakan sedikit bila dah berkahwin. Apa perkongsian yang mungkin boleh kita dengarkan sama-sama? Kan. Orang nak tahu juga lepas kahwin ni apa. Dia perasaannya. Nak tahu apa? apa yang kita tahu? Dan juga sebagai menjadi seorang tetangga isteri kan. Betul. Kena duduk kat dapur orang yang nak kahwin ni. Kahwin ni best. Kahwin sangat-sangat best. So macam selama ni I memang teringin nak kahwin awal kan. So I macam bila dapat kahwin tu rasa macam patut lagi awal lagi kahwin. Ya ke? Janganlah buat I rasa sedih. Tolong bagi tahu sahabat baik awak ni betapa indahnya perkahwinan itu. Sebab tadi cakap masa tengah buka puasa cakap, I baru 26, tunggulah 28 ke 30 ke macam tu. Yeah, tapi yang kita cakap tu selalunya doa. So mungkin dia akan 28 or 30. Selalu sebut. Kalau ingat ayah selalu sebut kan? Di bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni sahabat-sahabat mendoakan insyaAllah. Mimi juga cepat-cepat. Tiba-tiba Mimi. Dia muda lagi lah. Muda sangat. Mereka sebenarnya ada di sini untuk mempromosikan drama bersiri ke Super tadi? Drama bersiri. Orang pun tak tahu kan? Aku tak. Dia macam Super drama. Lebih kurang drama, drama Jepun lah. Drama Jepun. Ku tinggalkan cinta di Okinawa. Dan sebenarnya ketika mereka berada di Jepun untuk pengambaran, saya dan juga Papa pun berada di sana untuk shoot satu program juga di sana. Cuma tak jumpa je. Jauh sikit. Okey, tapi jadi, ceritanya apa cintaku tertinggal di... Tertinggal. Ku tinggalkan cinta. Ku tinggalkan cinta di Okinawa ni ada macam martial arts sikit kan? Betul. Adakah kongsikan. Awak ada Aikido? Of course lah. Tengok dia. Dia sebenarnya kita berdua macam Hanis watak Alisa. Hanis watak Riana. Berkisahkan pasal pasal Alisa ni dia ada martial art. Sebab dia belajar martial art sebab dia nak cari mak dia yang terpisah. And mak dia tu dulu juara karate. Nak cari mak kena belajar martial art. So itu je root dia yang dia tahu dia clue pasal mak darah, dia. Darah daripada mak dia belajar karate. So dia ada, dia teringin lah. So that's why bila dia dah pandai tu lama-lama dia fly pergi tempat memang Okinawa is tempat asal karate. Originated from there. So itu yang dia sampai pergi ke sana. So bila kat sana, kita dua memang bersama dengan Shanas juga dapat belajar karate betul-betul dengan budak-budak karate. Setiap hari sampai kita balik macam mana. Maknanya sekarang memang kau dah tera karate dah. Boleh lah. Okey, sebelum kita tanya Mimi Lana, kita nak saksikan dulu video yang tagline-nya ingat tak tadi apa dia? Beramal sambil Beramal bersama bintang. Sambil berbintang. Teruskan berhibur bersama Meletop dan Yos Yogurt. Meletop, kini saya berada di pusat jagaan rumah kesayangan Rukisa yang mana diwakili oleh Akim Ahmad bersama dengan kempen Beramal Bersama Bintang. Jadi, kita tengok apa yang berlaku dekat sini. Hello, Akim. Apa khabar? Okey, mungkin Akim boleh mewakili pihak Yos. Kongsikan sikit perasaan Akim apabila dapat bersama dengan anak Rukisa ni yang mana Akim akan sumbangkan duit raya dan juga barangan Yos. Okey, boleh ceritakan sikit perasaan Akim? Perasaan saya sangat-sangat happy, sangat-sangat teruja sebab bersama-sama dengan anak-anak yang cukup-cukup hebat sebenarnya. Lepas ni, kita akan kembali semula ke SACC Convention Center. Beginilah meriahnya suasana majlis berbuka puasa Yos Yogurt bersama bintang. Tadi saya nampak Atika Soimi, ada nampak Akim Ahmad. Amboi, seronok betul dia kat sana kan? Tak apa, kita dapatkan Atika dan juga Akim. Sepanjang Atika bersama bintang-bintang Yos yang lain untuk mengadakan kempen beramal bersama bintang ni, boleh cerita sikit tak keseronokan tu macam mana?
Okey, seronoknya bila kita pergi apa tu buat kerja-kerja amal dekat rumah anak yatim, iaitu Atika represent Teratak Nur Barakah. Memang rasa dia seperti apa tu malam raya. Apa yang saya rasa memang sangat-sangat seronok sebab kita melakukan benda-benda yang positif. Kita buat benda-benda yang baik, kan? Adakah minuman Yos Yogurt ni sesuai untuk penonton-penonton meletup minum di hari raya nanti? Yes, memang sangat sesuai sebab dia mempunyai khasiat susu bagus untuk penghadaman. Yos Yogurt mana yang sesuai untuk diminum tu? Okey, bagi Atika-Atika sangat suka perisa asli dan juga perisa mango. Saya tak kisah ambil apa-apa. Semuanya memang baik. Jom berbuka bersama Yos Yogurt! Itu dia, seronok. Hati-hati kita bersama dengan Yos ya. Bersama-sama bintang. Eh? Yes. Okey, kita masih lagi bersama dengan Hani Zalika dan juga Mimi Lana. Tadi aku tinggalkan cinta di Okinawa. Itulah tajuk dari movie tadi. Kalau Nabin dah disambung dah, Mimi Lana Nordin. Ada boleh baca dah otak dia. Saya dah buat tadi sebelum tu, tapi aku takut. Tak apalah, tak apa. Okey, saya nak tanya kepada Mimi. Dengar cerita, untuk masuk dalam drama ni sebenarnya awak kena karate. Tapi sebelum tu, awak dah belajar silat. Ada silat gayung. Silat gayung. Silat gayung. Dah sekolah eh? Ada basic lah. Masa sekolah dulu belajar. Selalu silat bawa gayung boleh. Silat gayung ke orang boleh. Macam mana? Memang betul. Before this ada basic lah. So belajar karate for bonus lah. So tambah-tambah bunga dia kan. Sebab. So, tapi apa korang punya cabaran bila kat sana kan berlaku? Masa tu agak sejuk kan di Jepun. So dekat Okinawa ni sejuk tak? Sejuk gila. Is it? Sangat-sangat sejuk. Masa tu agak Kyoto. That was sangat was sejuk not kan? So bad. Oh, tak not really. Oh, tapi okay. Kita sangat sejuk. Sangat. And then kita banyak karate kat luar juga. Yes. And karate tak pakai kasut. Masa tu saya dekat ni habis. Apa ciba-ciba. Is it? Anda juga tak apalah kasi. Tapi semua ada kat Tokyo masa tu. Semua ada kat Jepun kan? Okey. So cabaran ni sebab sejuk lah. Cabaran ni sejuk. Habis berkarate dalam sejuk. And then our expression pun kan sejuk kan? Macam nak sedih pun macam ni. Tak, bila kita nangis, air mata cepat gila kering. Baru tu macam lim gila, dah tak boleh nangis. Dia keras. Dah keras. Crazy. Macam dia beku lah. Paksa cubit diri kan apa. Asalkan ada air mata lebih banyak. Ada karate tu karate je lah orang sebelah ni. Dia punya tip tau. Macam kalau nak nangis, drama minum banyak air kan? Lepas tu nak terkencing. Dia buat tak? Pasal tak apa, lalu dua keluar. Keluar sekali, semua kencing kat sana. Itu cerita Azura. Mana ada. Saya tak guna teknik tu. Tak ada tim masa tu. Pilot cafe lah. Betul. Okey, nak tanya satu lagi ni. Hanis kan? Hanis dan juga Lana bekerjasama dengan seorang pelakon memang asal dari Jepun. Fighter. Yang pernah beraksi dalam filem Street Fighter. Yes. Shogun. Shogun. Susah tak? Ke dia baik? Okey, Mimi cerita pasal Shogun. Berapa banyak orang kena belasah dengan dia? Handsome lah. Itu yang penting. Ada lain tak? Ada lain tak sebab dia? Puan-puan ni kalau tanya pasal pelakon, pasal pemain bola, handsome. First impression kan. Handsome dari jauh. From far, so itu tarikan juga because penonton nak tengok kan. So macam, dia handsome lagi. Lagi? Handsome. Sangat disiplin. Sangat disiplin. Kita pelakon-pelakon Malaysia ni macam, wow, terasa lah macam, wow, disiplin betul. Bagi kata Shanas, skrip orang pun dia tolong bacakan. Really? So dia sangat mendalami. Lagi-lagi-lagi? Serius. Boleh cari ni. Serius? Patutlah dia nak korek rahsia rupanya. Okey. Tak ada main lah. Lagi apa? Banyak lagi lah. Katakanlah macam. Dia simpan. Katakanlah macam orang nak tengok aku tinggalkan cerita di Okinawa. Apa tarikan utama? Okinawa. Betul. Okinawa sangat-sangat cantik. Dan macam kita karate tu pun kita tunjukkan Okinawa juga sebab memang asal dari situ. Right. And then of course the storyline Amo, scriptwriter and Amo kan kalau ni dia feeling kan. Even dia dah lah dia yang direct lagilah kita orang kena feeling sama dengan dia punya feeling. Best lah. Okay, anyway kita nak tengok dulu PC ni Faizal. Program-program menarik Astro. Script. Kita PC. Tengok PC Okinawa. Okinawa. Baik, saksikan. Jom kita tengok. You tak ada. Hi, my name is Shogun. I play Shun in the drama.
Shun is half Japanese and half Malaysian. He understands Malay, but he doesn't speak that much. Hanish's character is also is very difficult to act. I think she did a good job. Mimi, she always wants to learn something, so we could talk about acting and those things. And Shanas, Hanish, Mimi, thanks for having me in this project, and I wish I can work with you again. Thank you. To FBI, I show you Gouken pose from Street Fighter. You tried it. Dalam cerita Ku Tinggalkan Cinta di Okinawa ni, saya mengawal watak sebagai Raikal dan seorang anak berada, orang berada tetapi ingin mencari cinta yang something yang very different sebab dia suka pada orang yang kasar. Saya harap para penonton semua boleh memberi support kepada drama kita iaitu Ku Tinggalkan Cinta di Okinawa ni sebab drama ni, saya nak cakap drama ni hebat. Janji Bulan dengan Bintang saya tak boleh janji tapi rasa tu saya boleh janji ya, rasa best. Ni buntut salah ni. Buntut salah. Ni kena masuk. Jangan tunjuk. Ah, sana kena straight. Sini. Sini macam ni. Ah, ya. Senang je kan? Masalah ini macam ada airbag dekat sini. Lebih kurang macam tu eh. Tapi handsome je. Handsome. Dia dah terpikat. Thank you. Tapi dia dah balik. Sorry. Dah habis dah. Macam bagus lah. Hari Zafril dia muka dia kan lebih kurang. Tapi dia macam Hindustan sikit. Macam bukan orang Jepun. Jepun tapi macam Hindustan. So pelik. Okay, and then dalam cerita ni, kita pun kena cakap Jepun. Kena cakap Melayu, kena cakap Inggeris. Ingat lagi tak? Dah lupa dah. Ada kata tak saya mas. Tahun lepas November. Tahun lepas November, Disember. Ya. Yeah. Okay. Berapa lama korang kat sana? Sebulan lebih. I sempat mengikuti perkembangan korang, perjalanan korang masa di Jepun sebab masa tu kan korang masak-masak. And then apa lagi ya? Masak-masak balik sini. Rajin masak ni dekat sana. Rajin. Tapi korang sebulan lebih. Sebab semua orang homesick. Yelah, tapi korang sebulan lebih dekat Jepun dengan saya. Pernah ada dekat sana 2 minggu je. Saya dah pening kepala sebab hari-hari macam sashimi, sushi. Betul. Apa tempura semua. Sedapnya rice ball tu kan? Tak sedap. Oh, memang betul. Saya tak suka makan kat sana. Saya boleh makan dia tu everyday. Tapi saya masak sebab dia orang homesick. Saya macam fikirkan dia, Katniss boleh telan benda tu everyday. Kita orang big rice ball. I love that one as well. I love that one. Setiap pagi I minta dekat aku. Sedangkan rice ball je. I boleh really nice. Tapi ada tengah sambal belacan kita kan kari. Dia kita orang bawa sambal belacan di Malaysia. Itu haruslah. Okey tak apa. Kita berceritakan tentang makanan Jepun ya sekarang ni. Segmen makanan Jepun. I still okey tak apa-apa main sambung. Kita rehat seketika dan kembali lepas ni apa cerita pula lepas ni? Kita tengok perempuan punya cerita, nampak? Kita orang, I punya part is like that. Okey, yeah. Masih lagi bersama kami dan juga Hanis Ali Kazmi. Ya, saya semasa berehat tadi saya ditinggalkan seorang diri di sini sebab diorang borak-borak wanita katanya what kan. Dan yang paling penting saya nak dengar best ke kahwin? Kan best ke? Best ke kahwin? Dia nak tanya lagi tu. Betul-betul ke kat on screen je cakap best? Lupa nak kahwin best, cakap. Best. Tak, tadi kan ada cakap Hindu. Kita boleh segerakan. Sekarang I change my mind mungkin early a bit. Mungkin. Dah nampak Shogun tadi. Shogun lepas ni ada lah orang pergi Okinawa pula dah. Okay, anyway. Okay, kita nak ingatkan anda semua untuk tweet. Jangan teruskan tweet kerana sekarang baru sahaja 1,000 lebih. Semasa lagi ada peluang untuk dapatkan baju raya rekaan Zeri Zamri. Ya, kemungkinan di hujung nanti dah jadi 5,000 dan orang yang ke-5,000 itulah yang akan mendapat baju raya tersebut. Jadi jangan lupa teruskan. Free, tak ada bayaran. So, back to Hanis juga Mimi Lana. Kita nak cerita sikit pasal raya lah. Sebab saya esok balik kampung. Korang bila? Mimi pun esok. Kanan? Perak. Asal balik awak sama ni? Balik rumah, balik kampung mana dulu? Kampung Hairul dulu. Dekat mana? JB. Tapi kita beraya dulu dekat rumah dia, dekat Serdang. And then rumah dia dekat Shah Alam. Lepas tu pergi kampung dia dulu kat Kuala Pilah. Pergi kampung saya pula kat Johor. Lepas tu mungkin pergi Kedah kampung juga. Rumah dia dekat Serdang, rumah awak dekat Shah Alam. So, duduk asing ke ni? Tak ada lah. Rumah parents dia lah. Okey, rumah parents. Lepas tu kampung yang... Tempat tu belum biasa lagi ya. Rumah mak. Inline masih ada. Alah.
Yelah, saya tengok dekat Instagram pun macam Hanis selalu update berbuka, juadah apa, bersahur, juadah apa kan. So, juadah tu sebenarnya juadah bazar Ramadan ke apa? Oh, kita tak pergi bazar. Sekali je pergi bazar. Ha. Saya raya masak. Memang masak? Rajinlah, baguslah you. Memanglah, pasal raya cakap best. Masak dah buat pahala tau. You masak sekarang buta-buta je kan? I masak buat pahala. Babe, kalau I kahwin sekarang, I masak pun tak ada masa. Tunggulah. Itulah, kahwin cepat. Nantilah kerja dulu sekejap. Asyik jual tudungnya memang tak ada masa. Tunggulah, bagi 2 tahun lagi ke. Anyway, sebenarnya... Kita nak tengok screening pula sekarang ni. Right. Majlis Sidang Media dan Pratonton. Program Raya, Raya Astro. Salam Ramadan dari Meletup bersama saya Akbar Nazir yang sekarang ni berada di Majestic Hotel Kuala Lumpur sempena majlis tayangan eksklusif rancangan Raya Astro. Jadi agak-agaknya apakah program-program yang bakal disajikan kepada penonton-penonton Astro? Kalau nak tahu tunggu apa lagi, bersama saya jom kita check it out. Saya buat program Meletup Raya. Meletup Raya akan buatkan raya anda lagi gembira dan lagi meriah pada hari raya anda nanti. Jangan lupa saksikan Meletup Raya dan ini raya kita punya sebab ada Kila dalam tu. Program Meletup Raya. Kalau anda nak tahu macam mana Hisham dan juga family sambut hari raya di kampung Hisham iaitu di Singapura, saksikan telemovie Mek Raya. Sebenarnya Mek Raya ni special sebab dia tak ada dari dalam novel. So penonton tak tahu apa yang jadi. Dia macam awak saya tak kuat. Kita sambungan hantu wifi. So cerita ni mesti kita tengok sebab kali ni hantu dah pakai tudung. Saya bersama dengan panel untuk program Raya Raya Raya. Aku masak kau yang panas raya. Aku kaya raya ni. Itulah dia dari sekitar majlis tayangan eksklusif rancangan Raya Astro. Ha, ada 168 buah rancangan yang bakal disajikan kepada anda dan 143 program terbaru. Jadi, sampai beraya itu korang bolehlah tengok TV ya tak? Memanglah artis paling kaya sekali Didi Alias. Semua dia. Nama program dia pun aku paling kaya. Aku kaya raya ni. Aku balik raya. Anyway, ambillah dekat Kak Didi semua ya. Okay. Sebenarnya kalau bagi anda yang mereka yang masih tak tahu lagi apa ya. Bagi mereka yang tak tahu lagi sebenarnya Mimi Lana ni seronok pernah kahwin. Bukan, Mimi Lana pernah memasuki dewi remaja tahun ini. Batch yang sekarang ni cuma disebabkan komitmen tarik diri je. Kenapa? So dia hot staff di manager. Kenapa tarik? Memang banyak komitmen. Tak rasa rugi tak masuk dewi remaja. Tak nak kerja dua-dua. Takut kerja sini kerja sana dua-dua pun tak jadi apa kan. Yalah, kalau masuk tu kalau menang dia lagi bagi nilai tambah tu orang cakap. Tak kiranya macam ni, macam bila peluang yang ada dia buat yang lagi wise lah. Maksudnya dia pilih yang lagi macam membuahkan nanti. Yes. You know? On behalf. And then sebenarnya Kak Nelofa yang pilih Mimi. Time tu. I dengan siapa pilih? Dengan Syam. Sebab orang sayang orang kan. Kak Ayu kat sana masa pemilihan dia dan macam tu 4 minggu ke? 6 minggu. Berada di Karang Krav. So ramai sangat jumpa. Tak ingat. Aku nak recall. So awak rasa sekarang ni kenapa awak pilih dia? Awak ada nampak? Kan remember what nampak what apa-apa ciri dekat dia? Apa yang challenges? Yang saya ingat Kak Nafa suruh padam lipstick. Masa pakai lipstick merah kan? Yeah. Dia pakai lipstick merah. Dia masuk video audition, dia masuk pakai lipstick merah. Saya pun bagi buat tisu. Kenapa eh? Sebab macam ni, bagi saya sendiri mereka terlalu fresh untuk tampil dengan apa tu dengan image begitu. So as young, as dewi remaja, dia nak orang yang fresh and natural. So yeah, we want to see that. Dia kena pakai lipstick warna apa kalau fresh? Nak tahu juga ni. Bukan ginilah. Muda lagi ni. Okey. Sekarang ni kita nak ke segmen tumpang sahur eh. Tumpang sahur pula. Tumpang sama dengan Dr. Fazli lah. Okay. Kita tengok sahur apa. Hani sekarang berada di Suka-Suka Bistro bersempena dengan sesi baking dan majlis iftar Dato' Fazli bersama dengan media. Selain daripada itu juga, Dato' Fazli akan melancarkan single raya beliau. Tapi kan, kejap lagi Hani ingat nak tumpang sahur sekali lah. Agak-agak dapat tak? Jom, kita tanya dia. Oh,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, saya bukan nak alau. Okey. Tapi kedai nak tutup. Oh. Tak nak balik ke? Oh, bukan. Alang-alang tadi Datuk kan dah belanja buka. Okay. Lepas tu kalau saya nak tumpang sahur sekali boleh ke tidak? Tumpang sahur? Makanan dah habis. Kalau nak sahur saya kena masak fresh. Itulah bos. Kita akan masak manis ala Perancis. Okey. Nama dia panggil caramelized banana with butterscotch sauce. Gitu. Bahasa Melayu dia, pisang yang digoreng dengan sos butterscotch. Oh, ini sangat sedap. Kita letak dekat dalam. Tada! Ini dia benda yang kita masak tadi kat dapur tadi. Betul, Dato' cakap. Terror ni masak. Sampai 15 minit. Saya masak. Ini terror masak. Okey, sila ni. Apa rasa sedap tak ni masak? Sedap gila. Manis. Sebab tu bila makan manisan waktu sahur, dia bagi kita tenaga. Dan sebab dia sumber protein yang tinggi. Sebab kita ada letak susu, letak butter. Kita punya daya ketahanan puasa tu lebih. Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bagi Hani tumpang sahur dekat Suka-Suka Bistro. Suka-Suka Bistro. Malah. Dia dia suka-suka hati dia je kan si Hani ni pergi tumpang sahur dengan Datuk Fazli. Tapi kelas memang dia sahur ke 9 malam. Masalahnya kantoi busuk jam angkat atas dinding tu. Jam tu matilah. I tolong cover. Okey, baik. Okay, anyway, kita nak minta Mimina dan juga Hanis kongsikan kata-kata akhir raya, ucapan raya dan juga ajak peminat untuk menonton. Ajak ke rumah pun boleh. Kutinggalkan apa? Cinta, kutinggalkan, whatever. Cubillah. Okay. Ajaklah dulu. Jomlah ramai-ramai tengok. Macam tu je. Ini Lana ni malu orangnya. Janganlah tunggu dia malu lagi. Okay, jangan lupa saksikan Ku Tinggalkan Cinta di Okinawa setiap hari Rabu jam 9.30 malam di Astro Bella dan Astro Musika HD. 135 and 132, is it? 133 and 134. Okay. jangan lupa saksikan Mimi, saya sendiri, Shanas, Shogun dan ramai artis lain dalam drama berkisarkan keluarga, percintaan, seni pertahankan diri, negara Jepun sendiri dan juga Malaysia dalam Ketinggalkan Cinta di Okinawa. Ucapan raya. Ucapan raya, let's go. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua orang. Minta maaf lah sebab minta maaf saya dah batin kalau ada buat salah. Alah, macam so ni lah. Kemalah you. Baru, biasalah. Okeylah, selamat raya. Maaf saya batin dari saya dan juga saya wakilkan Hairul lah sebab dia selalu kena invite kat meletak tapi he cannot make it kan. So, dari saya dan suami saya, maaf Zahir dan Batin, siapa-siapa yang menonton ni yang pernah terkesan dengan apa-apa yang kita buat ataupun yang tak sengaja. Okey, teacher. Alright. Okay, thank you so much. Terima kasih Mimi dan juga